coach pun tak ada tetapkan macam cakap, oh, awak kena menang ke, tak ada. Nama saya Shakira binti Masyair. Saya telah melayakkan diri ke Olimpik sebanyak 2 kali, iaitu di Olimpik Tokyo dan juga Olimpik kali inilah, iaitu Paris. Dan sebelum kami melayakkan diri di Olimpik Paris, kami telah pergi ke kejohanan final qualifier Olimpik dan juga World Cup Antalya. Okey, jadi ni bersama dengan, okey, mungkin boleh ceritakan sikitlah sebab Shakira dulu pernah ke Olimpik kan, ada pengalaman. Mungkin ada beri nasihat sikitlah kepada macam Ariana dan Azrina, mereka first time kan ke Olimpik. Bagi saya ini Olimpik yang kedua, tapi ini adalah kali pertama saya pergi secara tim. So bagi saya sama-sama ada kelebihan dan sama-sama ada kekurangan. So saya rasa di sana nanti kita buat apa yang kita termampu dan kita do the best je lah, sebab apa-apa pun masing-masing akan support each other. Okey, setakat ni macam mana dari segi persiapan dan macam Shakira sendiri baru dapat tahu kan melayakkan diri. So mungkin persiapan agak singkat ke, ada tak macam mana? Bagi saya persiapan agak macam rapi jugalah. Before kita orang nak qualify ni pun coach pun macam dah push kita orang untuk ke arah team. So kita dah ada preparation, tapi tak adalah menjangkakan kita akan melayakkan diri. So bila melayakkan diri ni, dia macam plan tu kena lebih konsisten dan rapi lagi lah. Sebab tu macam banyak training lagi dan perlu tingkatkan lagi skill dan juga chemistry antara team tu. Okay, share sikit ke program ni membantu macam mana lah dari persiapan. Okay, mungkin Shakira boleh kongsikan sikit ya, bagaimana program podium membantu korang bertiga lah untuk ke persiapan ke Olimpik. Bagi saya program podium ni bagus sebab dia menyiapkan kami sebagai atlet lah untuk pergi ke arah yang lebih tinggi. Dan sebelum kita orang qualify ni pun, kita orang ada pergi juga World Cup. So bagi situ kita orang dapat tahu kita orang punya prestasi lah antara semua negara ni. So alhamdulillah lah kami dapat macam MSM, program podium ni dapat membantu kami lah untuk terus berada setaraf dengan dunia. Walaupun tak setaraf, at least dia macam nak dekat sama tu pun bagi saya dah okey dah. Jadi akhir sekali harapan yang diletakkanlah untuk team dan juga diri Shakira sendiri, ada atau coach pun dah ada tetapkan? Bagi saya coach pun tak ada tetapkan macam cakap, oh, awak kena menang ke, tak ada. Bagi saya macam ini adalah team yang pertama, so bagi saya ini sebagai exposure juga. Walaupun ini adalah peringkat yang tertinggi, tapi bagi saya kita akan buat yang terbaik. Tak kisahlah pergi first time ke second time ke, tapi kalau kita tahu apa yang kita nak buat, saya rasa insyaAllah on that time tu kita akan do the best lah. Okay, baiklah, selamat maju jaya dan good luck kepada Shakira dan tim memanah.